mau bikin foto produk kamu kayak gini, jadi poster kayak gini, gimana caranya? Yuk kita buat. Ini cuma pakai Canva loh. Pertama buka dulu Canva. Di sini aku bakal pilih ukurannya itu custom ya teman-teman. Aku custom ukuran 1080x1080 mm. Klik buat desain baru. Nah ini dia tampilan awalnya. Selanjutnya aku pilih elemen. Di sini aku mau cari elemen foto minumannya. Kalau teman-teman punya foto produk teman-teman sendiri, pakai aja foto itu ya. Karena aku nggak ada, jadi aku cari aja di elemen. Kemudian aku ganti warna latar belakangnya. Aku pilih yang gradasi teman-teman. Teman-teman bisa ikutin cara yang ada di gambar video ini aja ya. Oke, selanjutnya aku mau klik edit. Di sini aku pilih sesuaikan karena aku pengen naikin kontrasnya. Tuh, kontrasnya mau aku naikin. Selesai, selanjutnya aku pilih edit lagi. Di sini pilih filter, klik semua dan aku pilih Belvedere ini. Oke, udah selesai nih teman-teman. Terus selanjutnya aku pilih klik bayangan dan aku pilih yang bersinar ini teman-teman. Nah selesai, selanjutnya aku gedein nih gambarnya, diatur ukurannya, terus aku duplicate, dan duplicate gambarnya ini aku balik. Oke, di sini tuh aku pindahkan ke bawah dan transparansinya aku kecilin karena aku mau jadiin gambar ini tuh jadi bayangan aja. Oke, udah selesai teman-teman. Selanjutnya aku pilih elemen, aku pengen cari cahaya warna biru. Pilih bikin aja di sini blue glow. Oh, ini aja light blue glow. Pilih grafis. Nah, aku pilih yang biru bulat ini, teman-teman. Oke, kita pindahkan posisinya ke paling belakang. Nah, jadinya kayak gini nih, teman-teman. Oke, selesai. Selanjutnya aku cari light blue aja. Nah, ini ada nih. Aku pengen kasih cahaya sorot gitu. Oke, diatur aja. Oke, selanjutnya aku cari gambar buah-buahannya nih, teman-teman. Di sini aku mau cari gambar blueberry, redberry, dan blackberry. Pilih foto, nah aku pakai yang ini. Diatur aja posisinya, ini aku posisikan terserah aku aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai foto produk sendiri, sesuaikan aja posisi gambar tambahannya ini dengan gambar produk utama teman-teman. Ini aku cari yang redberry, aku pakai ini aja. Dan terakhir aku cari blackberry. Oke, selesai. Selanjutnya aku duplicate dan aku balik juga nih teman-teman untuk bikin bayangan dari buah-buahannya. Yang nanti transparansinya juga akan aku kecilin. Oke, selanjutnya kurangin transparansinya jadi 20 aja. Yang ini aku ganti jadi 20. Yang ini juga aku ganti jadi 20. Oke, udah selesai. Selanjutnya aku mau cari elemen lemon ya teman-teman, untuk ngasih gambar lemon di pinggir-pinggirnya. Karena ini di fotonya ada lemonnya kan. Pilih foto. Aku pakai yang ini aja, diatur ukurannya, terus nanti aku duplicate juga, yang duplicate-nya aku pindahin ke atas, sebelah kanan. Oke, kita atur transparansinya, nah segini aja cukup, ini juga jadi 33. Oke, selesai, selanjutnya aku cari water splash-nya teman-teman, untuk ngasih efek air di lingkaran gelasnya. Pilih grafis, dan aku pakai gambar kedua ini.
ini aja diatur, terus posisikan dia ke paling belakang juga. Terus edit. Nah, di sini filter aku pilih yang Bali. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, aku mau pilih elemen water flag. Ini aku pilih gambar yang pertama ini. Nah, karena warnanya kuning, aku ubah warnanya jadi putih. Kedua-duanya aku ganti ya, teman-teman. Oke, jadinya kayak gini. Terus diduplikat aja jadi 4 ini hasilnya. Di atas 2 dan di bawah 2. Dan posisikan mereka semua di paling belakang. Oke, udah selesai. Nah, terakhir aku mau kasih elemen ice cup atau es batu, ice cube. Ini pilih foto, aku pakai ini aja deh, segar gitu ya. Diatur ukurannya, letakkan di bawah di antara buah-buahannya. Nah, udah selesai nih teman-teman. Selanjutnya kita tinggal tambahin teks. Aku pengen nambahin tulisan gitu di atasnya nanti. Pilih teks, tambahkan judul. Kita bikin aja di sini fresh tree. Oke, pindahkan ke atas. Kita ganti fontnya. Aku pengen cari yang kayak tulisan bersambung ini. Terus warnanya aku ganti jadi putih dengan kerangka warna hijau kebiruan. Kayak warna backgroundnya. Kayak gini hasilnya teman-teman. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Ini tuh tinggal teman-teman save dan posting di sosmed, atau mau dijadikan poster minuman, mau dijadikan flyer juga bisa gitu ya. Selanjutnya tinggal klik bagikan, pilih PNG. Di sini aku mau simpan PNG aja. Unduh deh. Nah, selesai dia teman-teman. Oh iya, kalau teman-teman butuh tutorial lainnya, bisa langsung like, comment, dan subscribe channel aku ya. Kalau teman-teman suka video ini juga tolong subscribe dan like dan comment. Oke? Supaya aku bisa semangat lagi untuk bikin tutorial-tutorial keren selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di tutorial aku selanjutnya. Bye-bye!